Pemirsa, dipicu masalah lalu lintas, seorang pengendara SUV merusak truk kontainer dan menganiaya sopir. Sopir kontainer akhirnya melaporkan insiden tersebut ke polisi. Seorang pengendara SUV merusak kaca truk kontainer dan menganiaya sopir di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara. Lagu bang. Pengemudi SUV diduga emosi karena tak terima diklakson oleh pengemudi kontainer. Sejumlah warga berupaya melerai keributan tersebut. Sopir truk mengalami luka ringan dan melaporkan insiden ini ke polisi. Anggota unit Resmob Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hegi Sayana, sopir truk yang menjadi korban turut dihadirkan ke lokasi bersama seorang saksi kunci. Menurut saksi, peristiwa terjadi saat kendaraan SUV memotong laju truk yang berjalan di lajur kiri, sehingga mendapatkan klakson peringatan dari truk. Pertama sih, dari sana tuh mobil, ini mobil bapak ini, terus dipotong sama mobil Pajero. Nah, mobil Pajero miring, terus dia keluar membawa tongkat, dan gubuk-gubuk itu tuh, saya suruh pinggir, katanya keluar lagi, loncat. Polisi telah mengumpulkan keterangan dari saksi dan korban dan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews, melaporkan.